Halo guys, welcome back to my channel. Dan hari ini gua mau nge-vlog lagi guys ya. Kita mau nge-vlog ya. Jadi hari ini gua mau nge-vlog, kita mau pergi skin treatment guys. Kenapa sih kayak gua kenapa mau coba skin treatment gitu ya? Karena ini guys, karena dulu gua main basket guys. Kalian tahu kan dulu gua pemain basket guys. Dulu kuli-kuli ini main basket gitu. Waktu gua main basket dulu itu kayak kulit gua kotor gitu ya. Jadi kayak ya banyak jerawat gitu. Terus juga nih kalau kalian lihat nih muka gua guys. Muka gua kulitnya sudah rada-rada rusak gitu ya. Jadi gua mau coba skin treatment pertama kali guys. Gua mau coba gitu kayak efeknya apa gitu. Soalnya gua skincarean tuh kayak rada kurang gitu ya. Kita mau yang ekstra gitu. Jadi semoga sukses guys. Semoga sukses ya treatmentnya, semoga kulit gue makin kinclong, makin glowing, biar makin foto makin pede, anjay. Oke, gak usah lama-lama, kita langsung cabut aja ke Derma Express di Muara Karang. Guys, gue sekarang udah nyampe di Derma, jadi guys, tempatnya bersih sekali ya. Wow. Ya, jadi di sini gue lagi nunggu dokternya dulu, kita mau konsul dulu guys. Treatment apa yang cocok untuk gue? Guys, tempatnya hijau-hijau semua tuh guys. Hijau-hijau semua ya, pas banget berarti ya sama baju gue hari ini guys. Ini atapnya hijau, kursinya hijau, temboknya hijau, semua hijau. Udah pokoknya udah pas banget lah. Gue aja juga gak nyangka gitu, ternyata hijau di sini. Gue masalahnya cuma satu nih guys. Ini gue kesini, habis selesai kesini gue harus buru-buru pulang guys. Kenapa? Soalnya gue harus syuting video fantasi guys. Wih, gue gak jatuh disitu kan. Terus guys, gue gak pernah ke tempat-tempat beginian gitu. Jadi ini benar-benar gue clueless banget. Kalian lihat tuh. Ya ini tempat apaan ini guys? Aduh, kepentok guys, kubung. Sekarang gue dari Banggel ke ruang konsulnya. Yang akan membantu hari ini. Oke, jadi sini gue lagi konsultasi sama dokter ya, dan juga gue lagi dicek ini treatment apa yang gue harus ambil yang cocok untuk kulit gue ya guys. Dan dokter-dokter sini itu baik semua dan informatif semua guys. Jadi kalian kalau mau konsultasi langsung aja datang. Ya, jadi guys, gue tadi udah konsul guys. Intinya guys, muka gue mau di suntik-suntik guys. Aku tidak paham ini. Apakah sakit atau tidak kita tidak tahu ya. Tapi gue dari dulu nggak pernah masalah sih kalau sama suntik-suntik itu. Ya B aja. Tadi enak banget sih ngomong sama dokternya, kayak nyantai gitu kan, kita kayak ngobrol biasa. Juga penjelasannya jelas banget guys. Jadi kalian kalau mau datang ke sini terus kalian mau konsul, datang aja, soalnya enak gitu, kayak kita langsung dikasih tahu apa aja yang dibutuhin. Jadi kalau kalian benar-benar nggak tahu sama sekali mau ngapain, soalnya ini gue baru pertama kali juga kayak gini, kalian datang aja, nanti mereka akan arahin gitu dibutuhin tuh apa aja. Ini adalah klip terakhir di mana muka gue akan kelihatan begini. Dan next clip, waktu gue udah selesai treatment, muka gue merah semua pasti guys. Soalnya gue udah dibocorin sama temen-temen gue yang cewek guys. Pada bilang, tuh kalau ntar habis di laser, dia apa disuntik tuh merah semua mukanya. Udah kayak macam jambu deh. Sini guys, harganya juga lumayan guys. Harganya lumayan, not bad lah. Kalau untuk kalian yang udah kerja, lumayan ini. Masih affordable banget. Guys, ini guys, ruangan treatmentnya, ya gak mbak? Ini udah kayak ingat aku masuk rumah sakit ya. Kurang lebih sama ya mbak? Jadi ini muka gue tanpa kacamata dan ini kasur gue. Ya, ini gue mau tidur guys. Ini muka gue apa juga guys. Ini mau dibersihin dulu guys. Ini gosok mendaki keluar banyak semua kali. Guys, muka gue udah dibersihin guys. Tadi anjing ini dingin-dingin gitu ya. Iya nih muka gue. Nah apa bulat? Agu VR. What the hell? Oh my god. Damn. Anjing udah kayak kodok Sumba. Yo, what's good bro? Udah kayak mama gua. Photoshoot dulu guys. Oke guys, gua udah selesai foto-foto sekarang ya. Foto-foto, gua lagi begini di foto ya. Jadi ini untuk nunjukin ini gua guys ya, keadaan kulit gua before afternya nanti guys. Gua habis di foto-foto, sekarang kita mau lanjut perbahan. Tapi malah kebelet. Oh, bahkan toiletnya estetik guys. Ada aromanya pun. Dan akhirnya pun kita mulai ke skin treatmentnya. Dan tapi di sini gua facial dulu guys. Oh guys, kalian kalau lihat muka gua kayak lagi nangis guys. Ini gua habis komedonya habis digesek-gesek ini muka gua guys. Oh my god, sampai gue sampai mau nangis aja. Bukan sampai mau nangis ya, sampai nangis sih. Beneran sampai nangis guys ini gua. Soalnya perih banget di bagian hidung tuh. Oh my god. Ini muka gue udah kayak olesin semen guys. Oke, dan di sini gue tuh lagi di infus vitamin C ya guys. Jadi ini gunanya untuk kulit gue lebih sehat dan lebih cerah guys.
Ya, jadi sekarang gue nunggu ini doang ini guys. Ini krimnya sampai kering ya, sekitar katanya 15 menitan ini gue dikrimin ini sampai gue mati rasa ya muka gue. Soalnya nanti abis ini mau ditusuk-tusuk muka gue guys pakai jarum. Tapi harusnya enggak sakit sih. Maksudnya gue udah kebiasa disuntik guys. Jadi kalau kalian enggak tahu dulu gue kan ada sakit gitu kan. Jadi ya udah biasa lah. Akhirnya krimnya dilepas juga ya guys. Krimnya dilepas juga nih. Jadi ya sekarang muka gue rada ini ya kayak rasanya kenceng gitu guys. Apa namanya? Gue enggak tahu istilahnya apa. Pokoknya intinya gitulah. Kayak rada mati rasa di situ ya. Namanya juga krim stash ya guys. Emang begini guys ya rasanya guys. Tapi dingin-dingin gitu guys. Enak jadi guys seger gitu malah gue. Guys, jadi ini kan disuntik ya guys. Rasanya kayak apa ya? Kalau dicoba tembak aja. Nah guys, ini sekarang kalian lagi lihat gue lagi disuntik-suntik ya guys. Walaupun kelihatannya serem tapi gak apa-apa guys. Ini aman ya guys. Dan juga ini gue lagi di detox juga nih. Biar muka gue gak sakit-sakit banget. Anyway guys, kalau kalian mau treatment kayak gue nih, kalian gak perlu takut guys. Karena semuanya aman, treatmentnya aman, dokternya juga profesional semua. Jadi santuy aja guys. Ya guys, jadi ini masker yang terakhir ya. Yang terakhir kan mbak? Oke mantap. Ya ini yang terakhir. Habis itu dicuci, habis itu kita kelar. Oke guys, jadi untuk treatment yang pertama udah selesai. Jadi sekarang gue balik. Ntar balik lagi 3 minggu lagi ya? Iya, kurang lebih 3 minggu. Oke. Terima kasih. Guys, jadi gue dikasih untuk anti iritasi guys. Jadi ini yang nanti merah-merah semua ditreat pakai ini. Itu aja guys untuk treatment hari ini guys di derma guys. Kalian tunggu aja guys gue treatment kedua yaitu bulan depan. Oke guys, hari kedua di derma dan semoga semuanya berjalan lancar dan looking glowing. Kalau kalian tanya gue lagi di mana, kok bergema gitu? Ya, soalnya gue jelas dong, gue lagi di toilet guys. Ya, tapi aman guys, gue pakai celana guys. Ya, di sini gue cuma numpang duduk doang supaya konten, supaya gue nggak ganggu customer di luar. Makanya gue lagi di toilet nih ngomong nih sama kalian. Anyway guys, kalau mau gue kasih tau lagi guys, di sini toiletnya enak banget, ya. Wangi. Guys, balik lagi, gue disuruh ganti jadi pakai begini ya guys. Yo, what's up guys? Dingin banget. Guys, bayangin guys, muka gue udah dibius sampai berapa? 50 menit lah, hampir sejam guys. Ini udah kenceng banget ini. Udah mati rasa. Oke, jadi ini hasilnya setelah gue di microneedling guys. Babak belur guys. Udah kayak ditabukin orang. Guys, treatment hari kedua udah selesai. Tapi ini kalian udah dari bengkak anjir. Bengkak gitu guys. Soalnya ini abis disuntik-suntik, ditusuk-tusuk. Pokoknya ada babak belur guys. Tapi mantap. Oke guys, ini adalah hari terakhir gue treatment di Derma Express guys. By the way guys, ini gue kemarin ada breakout dikit guys. Nih bisa lihat ya, ada breakout dikit nih, nomor jerawat di atas sono. Ya gitu ya guys ya, intinya tapi aman guys, aman karena gue treatment di Derma. Jadi breakout gue tuh kayak gak parah-parah banget. Terus juga gue dikasih skincare beberapa. Jadi kita langsung berangkat aja guys ke Derma. Oke guys, jadi hari ketiga tuh gak ada bedanya sama hari kedua. Jadi prosesnya sama, jadi kita langsung skip aja ke hasil ya. Oke, sekarang muka gue udah dibersihin guys. Cuman ini kalau kalian lihat nih, muka gue nih pori-porinya kebuka semua. Terus merah semua guys. Oh my god. Ini gue di infus vitamin C lagi. Terus juga gue di laser ya guys. Makanya ini kayak olimpiade guys. Kayak perenang profesional. Dan setelah semua treatmentnya, gue pergi ke habitat gue guys. Ya kalian tanya gue di mana ya, seperti biasa guys. Oke guys, gue udah selesai treatmentnya. Sekarang gue tinggal tunggu aja seminggu untuk ini ya guys, untuk sembuhin luka-lukanya dulu karena habis treatment. Terhasilnya minggu depan atau 2 minggu gitu. Jadi ya kita lihat aja nanti guys. Oke, jadi udah keesokan harinya nih, muka gue masih merah-merah banget ya guys ya. Nih rambut gue kenapa gini? Nah, bodo amat lah. Intinya guys, muka gue merah semua tuh guys. Jadi kita tunggu aja guys waktu udah sembuhnya guys. Jadi kita tunggu ya sampai udah sembuh. Kita lihat guys berapa glow up-nya gue, anjay. Oke, jadi udah seminggu udah lewat dan sekarang guys lihat hasil kulit gua tuh udah jauh lebih bagus. Kalau kalian lihat secara lihat ya, mungkin kalau di HP enggak terlalu kelihatan. Intinya guys, gua kalau lihat di kaca tuh itu kayak pori-pori gua lebih bagus lah kayak, dan lebih jauh lebih bagus daripada yang kemarin lah, lebih halus juga kalau gua pegang nih. Rasanya kenyal-kenyal gitu guys, enak. Anyway guys, kalian kalau mau treatment di derma silakan datang aja. Karena di sana tuh pertama tadi yang gua bilang dokternya enak-enak semua, tempatnya juga enak. Treatmentnya juga situ aman dan juga affordable ya guys, atau
harganya bersaing lah ya, kayak gak mahal-mahal banget gitu. Ya jadi kalau yang mau datang silakan ke Derma, dan see you guys next time. Bye bye.